sampai 3,5. Oke, dari 200 sampai 3,5. Oke. 200 sampai 3,5. Kita liatin, ini sudah naik kering. Dan umumnya perak ya, ada beberapa perak ya? Iya. Ini udah ngegiwang. Hanya ada 4 yang tidak perak. Ya. Oke. 5 ya. Ngegiwang semua nih. Oke, sahabat Daeng, ini kita lihat untuk sudah naik kering ya. Batu akik yang atau bacan doko yang sudah naik kering, ada beberapa material ringnya udah menggunakan perak sehingga kita enggak perlu repot lagi ganti ya. Iya. Kita bisa bantu untuk resize sesuai dengan ukuran. Untuk ukuran kita bisa bantu resize. Oke. Okay. Begitu pun alpaka ya. Oke. Okay. Jadi itu bagian dari pelayanan kita ya. Semuanya sudah naik ring ini teman-teman. Wow, ukurannya beda-beda. Wow, kita liatin pokoknya biar teman-teman lihat yang sudah naik ring seperti apa ya kan. Biar bisa jadi referensi. Nah, mau yang bulat juga ada nih, bentuknya agak bulat tuh. Bentuknya agak bulat ada. Yang lepas ini ada. Yang lepas ini ada. Yang mana, Pak? Ini jumbo nih tadi nih. Nah, kita juga di sini ada kalimaya ya. Kalimaya ring udah perak ya? Iya, udah perak. Mau center boleh biar ada kelihatan sedikit. Ini mah kagak di center aja gue. Oh, apalagi di center ya. Mantap. Ring perak. Ring perak. Ada lagi yang ini, black opal juga nih. Ini berapa dia? Kita open price di harga 3,5 juta. Di harga tawar. Harga penawaran dan ring udah perak ya. Iya. Resize kita bisa bantu. Boleh. Oke. Ini juga ada. Dan di sini berapaan dia, Bang? Kita open dari harga 150. Oke, 150 ya. Ini dari harga 150. Ini yang kecil-kecil tapi kan udah plong juga nih, udah ngegiwang nih. Maksudnya udah bersih ya? Iya. Alpaka ya ringnya? Iya, betul. Tinggal pilih supaya. Wah, ini ada yang kecil tapi giwang nih. Kecil-kecil cabai rawit. Tuh. Ya. Ini juga mantep nih ya. Mantap. Ini juga ada. Ini kayak bluish ini bukan? Kembang. Oh, doko kembang. Oke. Karena warna kembangnya agak sedikit hilang, jadi kayak bluish ya. Iya, warnanya enak banget dilihatnya, nggak bosenin. Iya, yang punya warung ngamuk-ngamuk lagi, jangan marah-marah po. Masukin nih po. Nih, orang mah jangan dibuang ke lantai, buang ke sini ke meja. Iya, dibuangnya ke lantai simpon. Aduh mama. Nih tuh cakep-cakep nih. Liatin biar teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Ini tadi udah juga ya, tinggal screenshot tuh. Nah, ini belum nih. Ini apa nih dia maksudnya? Oh, cendana. Cendana. Cendana warna golden ya? Iya. Berapaan biasanya nih? Kita open di harga 350.000 di ring alpaka ya? Iya. Rambut cendana golden. Wih, di mama masih ada nih yang munjung-munjung begini nih. Kayak Neocleus. Neocleus. Tapi batunya Sulaiman kali ini ya? Iya. Pusar bumi, mata dewa. Oh, masuk juga ya? Iya. Oke. Boleh, Pak. Pulau. Perak. Iya. Joko Bula. Hah? Joko Bula. Iya, Pak. Satu
rambut seliki. Lumut suliki. Ini obi. Bahan ini tuh apa nih, Pak? Bahan dari 400 sampai 800. Iya. Jadi gimana kalau dikosok kayak gini? Iya. Ini ada lavender. Batu raja ya, ini lavender batu raja. Untuk harga sengaja kita nggak perjelas atau detail biar teman-teman langsung interaksi ke ownernya ya, nanti kita kasih nomornya. Langsung telepon aja atau WhatsApp. Ini juga ada pandan, ini bentukannya pandan, ringnya monel, tapi untuk batunya kayaknya cempaka. Beginilah kalau apa namanya pelapaknya kreatif, apa aja dibikin, tapi hasil kerjanya bagus tuh. Rapi cara kerjanya mah. Ini ada pandan juga nih. Woi, jamblang banget nih warnanya, merahnya. Merona. Ini berapa pandan nih? Kita open di harga 750. 750.000 ya. Mendok banget nih. Mendok banget 750.000. Ini dari apa-apa dia? Oh, giok. Iya. Iya ya, benar ya. Burung main ya? Iya. Di PC. Di PC. Kita kasih berapa nih? 125.000. 100 W, murah kali 125.000. Soalnya tipe C itu, tipe C kan tahu sendiri kadang harganya. Ini virus ya, versi. Ringnya juga lumayan tebal nih. Ini kita masih ada yang gede-gede. Oh, ini yang pandan-pandan. Ya, kalau di antara ini kan ini yang saya senang, ini warnanya dia lebih hidup nih, lebih cerah tuh. Jadi kayak pemandangan, tapi kalau mau yang agak gelap bisa juga ini nih. Ini berapa? Kita open di harga 750. Doko kembang ya? Iya, 150. Ah, ini masih ada nih. Kemarin cepet banget itu sold. Kenapa ini awet bener ya? Ini sudah ada penawaran, cuma kita masih. Oh iya, betul-betul. Harus kita harus sesuai dong. Besar. Harus sesuai dong ya, dengan harganya. Ada harga, ada kualitas lah ya. Ntar dulu kita sebutin aja nih yang berapa. Kita kasih berapa? Kita open harga di 1 juta rupiah. 1 juta ya. Masih di harga penawaran ya. Ini ada pusar bumi. Serbumi. Serbumi. Ini kantong semar ya? Iya. Kantong semar. Ada dasar combong ini. Cakep. Sorot enggak pintu? Hah? Pintu. Ada pintu masuk. Oh. Canggih sekarang ininya. Saya baru ngeh loh, biasanya kan setahu saya biasa gitu. Ternyata ada ini rahasianya, pintu rahasia. Ini kayak Menara Eiffel. Bisa. Ya. Eiffel Min Love. Nah, cakep, warnanya agak pink-pink gimana gitu ya. Nih kita liatin lagi, ini juga cakep nih. Jadi seperti saya bilang tadi, teman-teman di sini juga banyak yang motif-motif ya, yang kemungkinan teman-teman suka. Ah, ini karang nunggal nih, motif nih jatuhnya nih. Karang nunggal, ini juga antik nih. Tuh. Nih coba. Ini belakang apa nih? Nukleus ada. Nukleusnya ada. Rubinya ada. Kalau tukang bongkarnya keling dia buta kan jalan dulu. Apa sih, Pok? Ganjalnya ini apa, Bang, maksudnya? Itu biosolar. Oh, biosolar. Wih, kristal banget ya. Berapa ini? Biosolar seperti itu kita open price di harga 450. Iya, benar, kualitasnya enak banget loh ini. Ya, Bu, itu kalau naik udah kayak permata. Iya. Ya.
kadar minyaknya nih tinggi banget nih.